Jenners, tak terasa ya sudah menjelang sore hari. Sudah waktunya untuk Mimin membacakan komen-komen kalian di kolom komentar sosial media. Hayo ngaku, hari ini udah komen apa aja sih? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like and subscribe YNZ Project ya. Dan buat kalian yang mau request artis-artis yang mau kita intip kolom komentarnya, bisa langsung aja komen di video komzen yang ada di YouTube YNZ Project ya. Kali ini berita datang dari Lucinta Luna yang kembali berseteru dengan Boy William. Beberapa waktu lalu, Lucinta sempat berseteru dengan host tampan Boy William. Lucinta merasa Boy mengusik kehidupan pribadinya. Di vlog Drink with Boy, Lucinta sempat mengamuk dan menyiram Boy dengan minuman. What's your problem? Bener-bener lu ya. Setelah perseteruan itu, Boy dan Lucinta pun berdamai. Tapi nih Komjeners, kabar terbaru yang Mimin tahu, Lucinta dan Boy kembali berseteru. Pasalnya setelah Lucinta memposting video yang tengah bernyanyi lagu I Love You 3000 milik Stephanie Putri. Baby take my hand and I wanna be my husband, cause you're the Iron Man and I love you 3000. Boy William mengomentari postingan tersebut. Boy mengaku jika dirinya hanya bercanda dengan mengomentari postingan Lucinta Luna. Dari komentar itu, Lucinta merasa jika Boy telah mengusik kehidupan pribadinya untuk yang kedua kalinya. Kemudian Lucinta membuat postingan di Instagram story-nya. Begini katanya. Bye-bye berurusan sama gue kan udah dimaafin kemarin. Masih merasa lu bilang cuma candaan. Gak lucu, Halloween udah lewat nyet. And gak ada alasan buat ngeles. Murka gue bisa lebih serem dari yang lo bayangin sun ya lo liat. Hashtag BWTOT. Langsung aja kita intip komen-komen dari netizen ya. Komentar pertama datang dari @zin_cccqhj. Penyanyi internasional, mantep gak tuh kali Cinta Luna, memang mau gue internasional. Komentar kedua datang dari @naufitaalfahri. Dia cantikan dulu ya, emang sekarang gak cantik, masih cantik kok kalau cinta. Komentar ketiga datang dari @s.sanusi77. No julid ah, jangan julid-julid ya. Komentar keempat datang dari @r_julia. R-nya kemana Min? Mungkin kalau cinta cadel, kan gak ada yang tahu kita. Komentar kelima datang dari @marcelino. Aku terharu. Waduh, terharu kenapa tuh? Komentar keenam datang dari @octariani. Ratu mah bebas. My queen, my pleasure. Sudah, jangan bertengkar terus ya kalau Cinta Luna dan Mas Boy William. Kan enak kalau berteman, semoga tidak semakin parah ya masalahnya dan semoga bisa diselesaikan secara pertemanan. Mimin pamit undur diri ya, bye Komjeners!